Nomor 39, bacalah teks berikut. Teks tersebut akan padu. Nah, padu itu enak ya. Dengan menghilangkan kalimat, jadi ini akan padu, enak dibaca. Itu kalimat mana yang kita hilangkan? Coba kita baca satu persatu. Gas bumi menjadi hal yang diidam-idamkan sebagian masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, nah, ini masih enak ya, tetapi juga untuk kebutuhan angkutan atau transportasi umum. Harga gas tiap bulan naik. Lah ini kelihatan kok beda sendiri nih. Ya, ini kita membicarakan bahwa orang mengidam-idamkan gas, tiba-tiba kok gas naik. Wah ini. Jadi ini beda sendiri. Untuk kebutuhan rumah tangga misalnya di restoran atau pusat perbelanjaan. Jadi empat ini yang kalau kita hilangkan jadi lebih padu. Tapi untuk kebutuhan angkutan, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk kebutuhan angkutan atau transportasi umum. Untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya restoran atau pusat perbelanjaan, enak ya. Jadi nomor 4 ini yang kita hilangkan agar teks akan padu. Ya, baik, ini pembahasan untuk nomor 39.